Maknai Hari Ulang Tahun Agraria dan Tata Ruang Nasional tahun 2024, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua beserta staf melakukan kunjungan kasih sekaligus beribadah bersama dengan para tahanan di Lapas Kelas 2 Abipura. Roy Edward Fabian Wayoi, Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua menjelaskan, tujuan kedatangan keluarga besar Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Papua di Lapas Abipura dalam rangka memaknai Hari Ulang Tahun Agraria dan Tata Ruang Nasional tahun 2024, tapi juga untuk saling memberikan penguatan, seperti pesan firman Tuhan tentang hal mengasihi dengan cinta kasih. Adalah kita saling menguatkan dan kita berbagi kasih atas semua yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga saya menyampaikan bahwa kita harus beribadah bersama saudara-saudara dan teman-teman di LP. Karena ini satu sukacita bagi kita semua saling menguatkan sesama umat Kristen untuk saling membangun dalam iman percaya. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi. Kita tetap mengasihi sesama. Hari ini kita juga bersyukur karena kita bisa melaksanakan kita punya hari ulang tahun UPA atau hari Agraria Tata Ruang, dan hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk saling menguatkan, saling menghibur. Saya yakin dan percaya lewat ibadah hari ini memberikan kekuatan, apalagi tadi Pak Pendeta sudah banyak bercerita tentang kasih dan cinta untuk sesama, untuk memberikan kekuatan bagi kita bahwa di dalam LP, di dalam tempat ini sebagai tempat binaan, saudara-saudara tidak sendiri. Dalam suasana bahagia, Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua menyerahkan bantuan kasih berupa bahan makanan dan perlengkapan ibadah yang diterima pengurus gereja GKI Emmaus Lapas Kelas 2 Abipura. Kunjungan kasih keluarga besar Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua dan Kantor Pertanahan Se Kabupaten Kota mendapat respon positif dari Lapas Abipura maupun para penghuni Lapas Abipura. Dari Jayapura, Papua, Noviandres Pamanggori, Noken Live melaporkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya.